Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ambline, apa kabar? Jadi, hari ini kita mau mempersiapkan backdrop. Kita mau siapin backdrop dulu karena besok teman kita mau lamaran dan backdrop kali ini tuh special. Jadi hari ini vlognya sama kayak yang sebelumnya. Ikut kita kerja yuk, gitu. Kita mau kasih tahu ke kalian kegiatan kita mulai dari persiapan sampai nanti acara kelar. Okay, so ikutin aja ya. Ya ampun, biru dong. Ini kena gigi Yasin. Ya udahlah ya. Kita mau ngechat dulu, guys. Temenin kita ya. Yasin masih tidur pulas tuh. Yasin lagi grow seperti maunya tidur terus. Tidur terus habis itu maunya lengket-lengket ke ibu baba. Jadi untuk dekor kali ini tuh unik banget. Temenku dia ngelukis ini dan dia pengen dipajang di backdropnya. Nanti kita lihat ya hasilnya kayak apa. Ada yang udah bangun, langsung naik ke jendela. Ala. Yasin, tok tok tok. Yasin lihat ibu dong. Hai. Aduh. Yasin udah makan? Belum. Apa ini? Apa ini? Tadi ngomong ke baba gimana? Ta'ala. Gimana tadi ngomong ke baba? Oh, mau pegang ini. Masya Allah. Papa? Baba di luar. Papa? Ana Min. Ana I. Coba. Oh, bobo begitu bobo. Oke, baiklah. Ba. Apa sayang? Apa nak? Wong kok ngene kok dibanding-banding ke? Banding ke? Saing-saing ke? Yo mesti kalah. Ya, nah jadi beginilah kegiatan kita setiap hari Jumat, setiap hari Kamis, pokoknya mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Ini kegiatan kita nih kayak gini ya teman-teman. Ngechat backdrop, terus abis itu juga persiapan barang-barang untuk dekor. Pokoknya riweh pada waktu itu. Ibunya mau berangkat tapi nggak dibolehin. Sama siapa? Sama ya? Sama ya? Sin. Kita mau berangkat dekor, guys. Ini udah jam berapa? Udah jam 9:30 malam. Kita mau berangkat dulu. Dadah ya, Sin. Dadah. Dia nggak mau lagi, nggak mau lihat. Kunci semua ya. Iya, kita sudah tiba. Ini dia, kita mulai set up. Yang, lihat sini dong. Bikin backdrop dulu. Mau taruh di mana? Cuma baru sedikit, karena itu kan muat di situ. Jadi gini guys, kegiatan kita kalau di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi kita kerjanya tuh dari hari Jumat sama weekend. Gitu. Maksudnya kerja yang beneran langsung kerja turun gitu ya. Kalau misalnya di weekday itu paling kita cuman kayak ya udah ngobrol sama klien, terus habis itu kasih solusi apa yang kira-kira yang terbaik untuk klien kita. Nih kerjaan kita gini. Backdrop.
kita lagi mengatur gimana posisinya yang bagus. Oke, ikutin kita terus ya. Nah, kayak ginilah suasana kalau kita lagi dekor. Ini kita lagi siap-siap dulu nih, masang-masangin foam di backdropnya untuk nanti kita bisa nancep-nancepin si bunga-bunganya itu gitu. Nah, ini kita lagi ngobrol-ngobrol santai dulu sebelum kita ngerangkai bunga di backdrop dan di standing flower. Nah, ini tim-tim aku lagi ngerjain sebagian, ada yang ngerjain standing flower, ada yang ngerjain backdropnya juga. Pada acara kali ini kebetulan kita mix flower ya, antara artificial sama fresh flower. Nah, cuman memang artificial flower yang kita pakai itu artificial flower yang premium. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau pakai kita. Kalian bisa lihat paketan yang udah ada, bisa request juga. Pokoknya kita siap untuk menghandle acara spesial kalian. Kalian bisa langsung cek Instagram kita di @kaunis.a atau @kaunis_deco. Oke. Nah, ini kerjaan kita sudah selesai. Tada. Bagus nih. Masya Allah, apa? Habis itu kita minum dulu. Oh iya, bener, minum dulu. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nih ya guys, ini by request. Ini backdrop by request. Jadi kalau request kayak gini. Ya. Tapi gampang sih, gak mahal sih. Hmm. Wish.